melakukan ugutan jenayah dengan mengancam mahu membunuh ahli kepala raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang beragama muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Langsung aja Mbak Ginu mau membahas mengenai beberapa minggu yang lalu negara Malaysia ini banyak sekali event-event konser artis Indonesia yang manggung di sana ya guys. Happy dong ya, kita lihatnya di mana tak hanya orang Indonesia aja yang bisa menikmati, melainkan orang Malaysia juga bisa. Namun minggu lalu juga ada kabar yang kurang mengenakan dari kumpulan band Raja. Band legend ya guys, ini anak 90-an pasti tahu. Konon ceritanya habis manggung di Malaysia, band Raja didapetin ancaman dibunuh salah seorang dari warga negara Malaysia yang melakukan ugutan tersebut berbangsa India. Ini kesalahan individu ya guys, bukan masalah membabitkan sebuah negara untuk motifnya kurang paham ya guys. Konon ceritanya tertuduh ini adalah pengajur konser Raja. Dari kumpulan Raja mengatakan tidak puas hati sebab tertuduh seolah dilepaskan oleh pihak berkuasa. Maksud di sini yang setahu Mbak Gino ya, maksud di sini diikat jamin dalam Malaysia. Maaf kalau salah ya, tertakluk kepada undang-undang Malaysia, tidak semua kas boleh diikat jamin. Tertuduh ini mungkin mengalami tekanan mental setelah mengalami kerugian sebanyak 3.000 ringgit. Banyak ya. Mungkin konser ini tidak seperti yang dirancang bagi mendapat keuntungan. Mungkin juga tertuduh perlu duit buat kegunaan ibu bapak yang sakit. Oke, langsung aja kita lihat cuplikan video dari salah satu media berita di Malaysia. Atas pertuduhan melakukan ugutan bunuh terhadap kumpulan muzik terkenal Indonesia, Raja, Sabtu lalu. Bagaimanapun, tertuduh CS Murim Tiran, 37 tahun, mengaku tidak bersalah apabila pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan ugutan jenayah dengan mengancam mahu membunuh ahli kumpulan Raja, iaitu Ian Kasina, Zainul Aji dan Muldian Shah Mulyadi dengan niat menyebabkan mereka merasa cemas. Perbuatan itu didakwa dilakukan di bilik rehat artis Stadium Arena Larkin kira-kira jam 11 malam Sabtu lalu. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya memohon mahkamah mengenakan jaminan sebanyak RM8,000 dan seorang penjamin terhadap tertuduh dengan syarat tambahan mangsa dan saksi pendakwaan tidak diganggu tertuduh. Bagaimanapun, peguam tertuduh memohon jaminan rendah dikenakan berikutan tertuduh yang sudah beristeri turut menanggung ibu bapanya yang sudah uzur. Selain itu, tertuduh terpaksa menanggung kerugian sebanyak RM300,000 akibat penganjuran konsert Kumpulan Raja di Johor Bahru Sabtu lalu. Magistrate kemudian memerintahkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM4,000 dengan seorang penjamin. Di sini Mbak Gino juga minta maaf juga kalau salah ya guys. Kalau tak ikat jamin pun polisi tak boleh tahan lama-lama. Polisi kena dapatkan kebenaran dari hakim mahkamah. Kalau sambung tempoh tahanan bila dah cukup bukti baru dibawa ke mahkamah. Tapi tak boleh pergi ke luar negara. Seperti itu ya. Tapi alhamdulillah, kumpulan band Raja ini dah bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan jujur ya, gara-gara satu oknum ini, citra keramah tamahan warga Malaysia ini agak sedikit kurang di mata netizen ya. Dan di sini juga mengingat subscriber teman-teman Mbak Gino juga banyak yang dari Malaysia. Enggak semua loh orang Malaysia seperti satu oknum tersebut. Nah, jadi intinya kalian netizen jangan mudah terprovokasi hanya karena satu orang sialan ini. Kita langsung mengecap buruk semua orang Malaysia ini seperti itu. Enggak semua orang Malaysia itu berakhlak buruk seperti pelaku kejahatan ugut tersebut ya guys. Dan buat kalian yang tahu update perkembangan, kalian bisa ikut komentar karena aku penasaran juga update terbarunya itu gimana.
Sekian dulu video dari Mbak Gino. Banyak salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum. Bye.